pertandingan selanjutnya yaitu derby tuan rumah antara blok Emerald 1 melawan blok Emerald 2 dalam rangkaian pertandingan PNI Premier League yang mana hari ini adalah minggu kedua dan akan berakhir pada minggu depan tanggal 30 Oktober 2022. Oke, peluit sudah berbunyi pertanda pertandingan untuk segera dimulai. Seksi keamanan untuk siap-siap. Wasit sudah melantai. Apa itu? Woi. Sama. Dua tim kok sama yel-yelnya, woi gitu doang. Oke, kita lihat bola sudah bergulir. Antar pemain. Yes, untung sekali diselamatkan oleh kiper andalan blok E2, Bapak Agus yang mulia. Iya. Nomor berapa itu? Dioper ke nomor 10. Nomor 6. Lupa. Lupa nama. Oke, tendangan kiper oleh salah. Ternyata Pak Kohar ngoper ke Wahyu nomor 17. Dioperkan lagi ke belakang. Apakah? Iya, masih dioper sakling dan keluar. Kembali lemparan ke tengah lapangan. Nomor 13 melepar. Kemana tujuannya nomor 5? Nomor 5 dikejar oleh nomor 22. Dan keluar kembali. Nomor 9 tujuannya. Doper kemana? Nomor 7. Nomor 7 dibayang-bayangi. Iya. Nomor 9 menyerang. Kembali ke nomor 7. Kembali lagi. Dioperkan. Tendangan. Kurang. Ke kanan sedikit. Tendangan dari kiper. Iya, nomor 5. Saling mengoper ke nomor 14. Nomor 2. Sayang sekali tercelutik oleh tangan. Tangannya ikut-ikutan copot dulu, Pak. Tendangan pelanggaran akan dilakukan oleh nomor 7. Manakah tujuannya? Langsung dan terhalang oleh nomor 13 sehingga bola keluar garis sehingga terjadi sepak pojok. Iya, disundul oleh nomor 17.
Kembali. Nomor 10 mengobor. Kemana nomornya? Nomor 10. Iya, dikejar oleh nomor berapa itu? Nomor 6 dan saya lagi. Keluar lapangan. Ayo bola dilempar oleh nomor 19. 7 nomor 17 kembali dioper lagi di tandang saling tabrakan. Wih, nomor 7 mengobor ke nomor 9. Digocek, digocek kiri, digocek kanan, mengarah ke tepi, sayang sekali, tendangan terlalu ke kanan. Nomor 2 menggocek, koper nomor 13. Ayo, iya, iya, nomor 10 menyerang, nomor 10. Pak. Bola tinggi mengarah ke jantung pertahanan lawan. Sayang sekali tidak dapat dihentikan sehingga langsung ke tangan kiper. Nomor 11 menendang. Arah nomor 10. Bapak Khalid menyerang, menusuk langsung ditowel oleh kiper sehingga bolanya menjelontor kanan gawang. Lagi langsung tanpa babi bu. Nomor 1. Nomor 13. Nomor 10 menyerang, sayang sekali. Iya, nomor 17 lagi, nomor 17. Dan ternyata gol. Selebrasinya dong, tunjukkan. Oke, pertandingan menjadi 1-0 untuk tim S1. Langsung dimulai. Akankah tim E2 akan mengejar ketertinggalannya? Kita lihat sama pemirsa. Kita lihat sama-sama. Oke, nomor 2 mengoper. Nomor 2 mengecek. Sayang sekali direbut oleh nomor 9. Kembali nomor 9 menyerang. Nomor 10. Iya. Nomor 17. Sayang sekali pemirsa, tidak masuk. Tendangan dari kiper. Iya, mengarah ke nomor 5. Oper kemana? Oper kemana? Oper ke sini. Oper ke nomor 15. Nomor 9 dapetin lagi. Bisa dipantulkan ke nomor 10. Namun sayang sekali tidak dapat hentikan. Walaupun keluar ke arah utara. Oke. Okay. Nomor 17. Ya. Terlalu tinggi bola. Skor kembali bertambah menjadi 2-0 untuk tim Emerald 1. Skor, skor, skor. Oke. Oke. Tampaknya kapten akan langsung merumput. Dia tidak rela. Bangun. Timnya ketinggalan 2-0. Oke. Nomor 19 mengobar. Kemana nomor 7? Langsung ketinggi ke arah nomor 12, diambil oleh nomor 10, dia mengoper ke kiri, gocek kanan, kemana tujuannya? Nomor 9, kosong, dan serangan bertubi-tubi. Untungnya masih dapat dihal oleh back dan kiper yang saling bekerja sama. Iya, bola pun keluar. Lempar dilakukan oleh nomor 9. Iya, akhirnya terjatuh. Nomor 14 menyerang. Fairu menyerang. Nomor 19, sayang sekali. Bolanya menggelinding terus. Tidak mau berhenti. Nomor 12 menendang.
Oh, ternyata dioper oleh nomor 19. Dioper lagi ke nomor 7. Dioper lagi ke nomor 10. Nomor 10 di sebelah kanan merengsek, menendang lagi ke arah gawang bertubi-tubi dan sayang sekali kurang ke kanan sedikit. Iya, nomor 12 lagi. Di arah kemana? Kurang jauh. Dan diselamatkan dengan cara menendang lebih jauh lagi supaya bola keluar oleh nomor 22. Oke, lemparan ke arah gawang. Disundul oleh nomor 10, namun terlalu tinggi. Nomor 12 menendang, tapi ragu-ragu akhirnya dioper ke nomor 17. Nomor 12 menggocek, mengoper lagi ke nomor 17. Iya, nomor 17 mengarah ke nomor 10. Mana nomor 10? Iya, nomor 10 menggocek, menyerang. Iya, nomor 7. Iya, sayang sekali dapat digagalkan serangannya. Sayang sekali nomor 9 dengan bebas yang menendang, namun terlalu tinggi. Sudah keluar. Undangan pojok dilakukan oleh nomor punggung 7, Pak Kohar. Iya. Nomor 9. Dan gol kembali tercipta di kemelut gawang blok Emerald 2. Gol bertambah menjadi 3-0. Oke. Tambahan amunisi oleh kapten nomor 10 yang pasti akan menambah atau menggantikan poin masing-masing. Wah. Oke, pertandingan kembali dimulai. Nomor 19 mengoper ke nomor 17. Dioper, digocek lagi ke nomor 7. Digocek ke kiri, gocek kanan. Nomor 14. Iya, sayang sekali terpantul. Oh, masih dikejar oleh nomor 14. Masih diserang lagi. Kembali nomor 10. Sayang sekali dapat dihalau oleh tim pertahanan lawan. Nomor 14. Nomor 10 lagi. Iya. Nomor 7. Sayang sekali tercelonteh keluar bolanya. Sehingga jadi sepak pojok. Dioper ke nomor 10, langsung ke gawang, namun tidak masuk. Lagi sepak pojok. Nomor 10 terpantul kembali oleh nomor 11. Oper. Iya. Bola terpantul tinggi, nomor 7 ngoper ke nomor 10 lagi. Kita lihat apa nomor 10 akan menciptakan gol. Kita lihat sama-sama kawan-kawan. Luar. Oke, nomor 10 kembali menyerang ke pertahanan E2. Nomor 10 dioper ke nomor nomor 7. Oke, dikocek kiri, kocek kanan. Nomor 17. Nomor 17 mau ke nomor 11. Hei, enggak boleh kakak adik itu nempel ke sebelah katanya. Sayang sekali. Jangan panjang yang kurang tepat. Oke. Tendangan kembali dimulai. Sayang sekali. Aduh. Kosong, pertahanan kosong. Segera dan belum dapat tercipta poin. Masih diserang. Tendangan oleh nomor 10 mengarah ke nomor 7. Kembali dioperkan lagi. Ini bagian dari strategi. Oh, sayang sekali. Nomor 7 menyerang lagi. Digocek. Nomor 17. Nomor 17 mengoper ke nomor 11. Sayang sekali salah oper. Kembali ke nomor 14. Pak Heru menyerang. Pak Heru sayang sekali dapat dihalau oleh nomor 19. Laku back terbaik yang dimiliki oleh Emerald. Oke, Nung. Sayang sekali.
Bola ditendang oleh nomor 11 mengarah ke nomor 7. Iya, nomor 7 menyerang langsung ke nomor 10. Sayang sekali. Kembali bola ditendang oleh kiper nomor 19. Itu saya. Oh, ternyata ditendang oleh nomor 10. Sayang sekali, dan kembali tercipta poin gol. Hai, skor pertama menjadi 4-0. Ini mah ngalah kali. Oh, tentu tidak. Sebentar lagi akan terbalik keadaan menjadi 4-4. Saya yakin itu. 19 menyerang. Ayo nomor 19 ke nomor 14. Kemanakah tujuannya? Nomor 13. Oke. Oke. Permainan lambat namun cukup menjanjikan. Nomor 2. Iya. Sayang sekali bola terpental keluar oleh nomor 17. Iya, nomor 7. Soalnya mengoper. Aduh, nomor 10. Ayo nomor 10, buktikan kemampuanmu. Ya. Dia oleh kiper. Nomor 10 menyerang. Iya, berhadapan langsung dengan kiper. Iya, ayo. Ah, sayang sekali ngoper ke tanah kosong, ke tanah tetangga. Jadi bola pun keluar. Oke, bola dioper ke nomor 7. Iya, tendangan mandul ke atas. Dioper ke nomor 9. Lagi nomor 9 menyerang. Sayang sekali tendangannya terlalu tinggi. Pemirsa. Kembali nomor 10 menyerang lagi, dan bola pun ditangkap dengan baik oleh kiper. Iya, nomor 10 kembali menggocek. Ngoper kemana kan dia? Ke nomor ke 7. Nomor 7 kemana? Nomor 19. Aduh, hampir saja tercipta gol cantik, namun digagalkan oleh kiper yang luar biasa. Nomor 9 kembali menggocek. Iya, digocek lagi. Iya, digocek-gocek. Iya, digocek. Ah, ayo. Menyerang nomor 19. Saya yakin ini akan tercipta gol. Barang nomor 10. Nomor 10 akan segera menyerang. Dan sayang sekali pemirsa, belum tercipta gol. Masih kosong. Iya, kembali. Nomor 9 mengoper ke nomor 17. Iya, nomor 9. Iya, nomor 7 saling mengoper ke nomor 10. Nomor 10 menyerang dengan kosong. Iya, dioper ke nomor 9 lagi. Kita lihat pemirsa, apakah akan tercipta poin lagi? Semoga tidak, karena sudah ketinggalan banyak sekali. Oke, kita lihat sama-sama. Dan betul kan, dapat dihalau oleh tim pertahanan. Nomor 17 mengoper ke nomor 10. Sayang sekali. Luar lebaran bola. Oke, ke nomor 7. Sayang sekali. Oke, nomor 2 kembali mengejar dan dapatkan. Belum beruntung. Bola pun keluar lapangan. Oke, nomor 17. Ganti pemain. Oke, nomor 10 menendang dari. Oke, nomor 14 Pak Heru menggocek bola, menendang ke arah gawang, dan kurang sedikit lagi untuk dapat tercipta gol.
S1 ya, yang kiri E2. Oke, nomor 10 menggiring. Monggo cek. Dibayang-bayangi oleh nomor berapa itu? Nomor 7. Dan nomor 7. Untung tidak. Walaupun keluar, nomor 11 terlihat akan melempar ke arah lapangan. Nomor 7 diarahkannya. Kita lihat nomor 7 saling mengocek, menendang langsung. Dan terhalau oleh nomor 19 sehingga terjadi sepak pojok. Nampaknya pertandingan ini sangat seru, pemirsa. Kita lihat apakah akan bertambah poinnya untuk tim E2, E1. Sepak pojok dilakukan oleh nomor 7, disundul nomor 17. Namun masih ketinggian. Lagi nomor 19 merengsek, dia mengobar merasa sendiri, dia nomor 7. Nomor 7. Masih digiring oleh nomor 19, nomor 10. Nomor 10 menyerang. Iya, dia bayang-bayang oleh tim. Dan sayang sekali belum tercipta gol lagi. Bola dipegang oleh kiper. Tendangan oleh nomor 10 dari tim E2. Dioper lagi ke nomor 6. Ke nomor 2. Sayang sekali dapat dihalau oleh nomor 7. Dan kembali ke tim E2. Tendangan langsung. Ya, sayang sekali. Waktu habis. Pertandingan telah usai. Selamat untuk tim E1 yang sudah dapat poin 4-0. Dengan begitu tim E1 mendapatkan skor 3 poin untuk pertandingan pada hari ini.